Bulan 9 alhamdulillah saya pakai spandex dan bandrol. Kemudian untuk bulan kemarin sadonan juga pakai spandex dan bandrol juga raban. Raban. Bukan. Khasiat daripada spandex emang lumayan, dalam arti saya yang pakai khasiatnya itu untuk mencegah daripada netasnya telur. Sedangkan pemakaian maksimal
Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalau kita tidak berapa. Amin. Matur suwun kula disukani wekdal kangge nerangaken hasil hasilate panet kali bandrol. Hah? Nyuk saya nggih pakai. Alhamdulillah pada bulan kemarin di bulan suci Ramadan orang ya. Ketiganan apa sih? Ketiganan. Bulan 9 alhamdulillah saya pakai spanet dan bandrol. Kemudian untuk bulan kemarin sadonan juga pakai spanet dan bandrol juga raban. Raban. Bukan. Khasiat daripada spanet emang lumayan. Dalam arti saya yang pakai khasiatnya itu untuk mencegah daripada netasnya telur. Sedangkan pemakaian maksimal saya pakai 2 sendok. Ya, maksimal 2 sendok spanet. 2 sendok spanet. Sedangkan bandrol saya pakai 50 mili. Mili per tangki. Per tangki. 50 mili per tangki. Lanjut. Racunnya ya. Hasilnya? Alhamdulillah. Memang saya lihat dengan kepala mata saya sendiri, ulet itu pada geletak. Asli, pakai campuran dia nek. Ya anak. Ya, polos. Emang pakainya itu 50 kadang tambahi. Tambahi ya berapa mili lah. Di samping itu juga ada ya racun lainnya seperti ya apalah. Karena ning bawangnya pemen pak mutik beli. Alhamdulillah di bawang atau di daunnya itu nggak mutik. Biasa, saya rasa biasa nggak ada perubahan dari daun tersebut. Sampai sekarang pun saya masih aktif spanet sama bandrol dan raban. Kelebihan yang lain apa pak? Kelebihannya belum ada, cuma masih standar. Ya bisa diterima beri kok omongannya pak. Terima kasih. Oh tepuk tangan di sini pak. Ular anak mas bro juga tapi anak bandrol ya berarti itu bawa apik ya pak ya. Atau sekalian tampil terang nah. Mungkin langsung di protep ya pak ya. Ingat waktu pak. Bismillah jadi pertama itu anak singarannya bambu hijau pak. Itu pada paham durung kayak aneh. Zaman semana iki bom biju biasane ditunggu khususnya gosim matek-matek pak ya kurang sehat biasane medek kemutan karo bom biju bawangnya kuntet atau mungkin tandurannya kurang seger kurang hijau nganggurnya bom biju jadi engko nek misal nandur bawang maning pak atau mungkin nandur tanduran sejen penyemprotan awal iku dikhususkan nganggo bom biju pak jadi aja sampai nunggu bawangnya ora sehat disit atau mungkin bawangnya kuntet.
Ya wis ngono terus jago enggak? Lanjut apa ya? Jadi rabane juga duwe obat ular iku arane ema, Pak. Termasuk obat jadul sing pernah viral pada masanya, Pak. Cuman lamunan di bawang iku berarti mlebune resistensi juga, Pak. Bisa ora mempan. Ya mungkin mempan, cuman di dosis ora bisa kayak gembian, Pak. Gembian lamun ngomong petani bawang di desa aku ya, 20 mili pake tetap semen, Pak. Saya kita sangat mili nunggu. Nah, cuman bertahan ema, ini kan bahan aktifnya kan emang 10 mili. Wis mesti api kayak ning mekran maksimal 30 mili, Pak. Ular lama 30. Luar biasa ya, Pak? Luar biasa keselnya, yuk. Rabana. Luar biasa. Oke, mantap, Pak. Jempolnya ke atas, Pak. Oke.